in the crossfire. There's nowhere to go. I'm holding my desires. My heart overflows. The only direction that I'll ever need is a deeper connection that's leading me. And I'm lost in you. Okay, Sobat Traveler, sekarang kita berada di Pantai Geger. Kita akan melihat situasi di Pantai Geger ini bagaimana, karena saya juga baru pertama kali datang ke sini dan ini ada seorang wisatawan. Hello. Nah, dia ketawa. Ternyata teman saya. Nah, ini Pantai Geger. Oh, ternyata air naik. Dan di sini bagus dijadikan spot foto. Nanti saya akan ambil spot fotonya. Kita turun. Ini air naik. Biasa kalau katanya air turun, kita bisa jalan sampai ke sana. Nah, ini ada ombak yang besar. Jadi nanti dia pecah di sini. Coba kita lihat. Pantai Geger ini berada di daerah Nusa Dua. Jadi kalau teman-teman mau ke sini mudah juga, dan akses untuk tempat parkir bagus. Jadi bisa dicari di Google Map Pura Geger. Jadi kalian akan langsung menuju ke Pantai Pura Geger ini. Di sini tidak bisa. Saya coba cek. Tidak ada tempat turun. Coba nanti tanya di sini. Nah, ini ada wanita dari Korea yang datang mau mandi di Pantai Geger ya. Nyontoh aja. Hangyo. Nah, ini Pantai Gegernya. Saya masih cari lokasi untuk bisa jalan ke pasir. Nanti akan cari spot foto. Ini ada warung lokal, jadi kalian bisa membeli di sini, dijual kelapa muda dan snack-snack. Dan di sana puranya. Hello, Haneo. Itu orang Korea. Ayo tanya di situ aja. Nah, jadi situasinya seperti inilah. Oke, sahabat traveler, karena yang di sana airnya surutnya nanti jam 3. Jadi yang tadi kalian lihat, terus kalau kalian ke sini jam 3 bisa surut. Nanti kita mandi di danaunya katanya di sana. Itu cocok. Di sana katanya, Pak. Oke, saya ambil mobil dulu. Jadi kita akan foto-foto. Oke, sobat, ikuti terus karena kita akan ke danaunya. Sampai jumpa. Oke, guys. Kita lihat lagi apakah di sini ada jalan atau tidak untuk ke pantainya. Karena ini masih siang. Banyak kan dibilang sore hari untuk melihat pantainya. Oh, ternyata sana, guys. Pantai, dan kita coba turun. We found love in several ways. Nah, seperti ini.
karena nanti saya akan menemani teman-teman untuk mandi di sini. Jadi saya cek lagi tempatnya. Worth it apa tidak untuk safety-nya? Menurut saya tidak terlalu safety ya untuk kalian yang tidak atau jarang traveling. Oops, seperti ini. Jadi seperti inilah situasi yang ada di Pantai Geger. Dan saya akan nanti ke sana, katanya di sana tempat untuk pemandiannya juga. Tapi ada orang yang mancing ya. Di sana ada yang mancing. Jadi tadi informasi air surut di jam 3. Jadi di jam 3 air surut, kita bisa turun, dan ada yang tidak ingin mandi bisa turun juga. Jadi jalan yang ada di sini seperti ini, tanjakan. Kita akan turun, ada jalan satunya katanya lagi. Karena ada kolam alami Pantai Geger ini. Nah ini akses keduanya yang lebih mudah, jadi mobil tidak bisa masuk, kalian harus parkir di sana dan jalan kaki ke sini. Tadi yang saya ambil jalur ekstrim karena saya hanya ingin cek spotnya. Dan di depan kita ada yang memegang papan surfing, berarti di sini spot surfing juga, sobat. Oke, ini Hotel Mulia. Ya, jadi dekat dengan pantainya. Dan ini akses yang lebih mudah untuk kalian kalau di sini. Kelihatan puranya. Jadi sobat traveler bisa lihat situasi di sini. Dan kita jadi sebenarnya aksesnya di samping Hotel Mulia, dan kalau kalian nginap di Hotel Mulia lebih mudah ya kalian menikmati pantainya. Ini hotelnya, dan ternyata ini pantainya, jadi kalian bisa melakukan snorkeling di sana, mandi-mandi, tetapi panas ya sobat traveler bisa lihat. Memang tidak ada tempat berteduh untuk kita ada di sini. Mungkin kita bisa berteduh di sana, tetapi air belum turun ya. Dan sini ada yang mancing. Ya, jadi seperti itu situasinya. Jadi nanti kalian bisa buka link di channel ini. Nanti saya akan taruh link untuk mapnya ke Pantai Geger di daerah Nusa Dua ini. Orang mancing.
adik kita di sana ya. Guys, coba ikut dari sana. Ternyata ya tempatnya susah. Saya melihat ada kampus ke sana, tapi saya tidak tahu jalannya. Jadi kita coba lihat dari sini posisi yang bagus. Tapi memang kalau untuk datang di jam seperti ini, kalian harus rela untuk berpanas-panasan ya, karena tidak ada tempat berteduh. Hanya katanya wisatawan datang yang ingin senang di pantai ini, mereka datang di sore hari. Jadi seperti ini. Situasi yang ada di sini ini udah paling ujung pantainya ini. Sana puranya. Ini sangat bagus nanti di foto. Ini memang bagus tempatnya, tapi fasilitas untuk kita berteduh, kita harus menginap di Hotel Mulia. Jadi coba ya saya putar dari sini, saya mengarah ke kanan pelan-pelan, jadi kalian bisa melihat. Jadi seperti inilah kita mutar. Oke sobat, semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kalian dan referensi jika datang ke Bali. Oh ya, untuk masuk, tiket masuknya itu mobil 5.000 dan mereka juga hitung per orang dengan harga juga 5.000. Jadi untuk tiket masuk seperti itu, dan tempat parkir bagus juga, nyaman dan aman. Nah, kalau kalian nginap di hotel ini, kalian lebih mudah dapat aksesnya dan menikmati fasilitas yang ada di sana. Jadi seperti itu. Saya akan nge-vlog di sore hari lagi untuk melihat situasi yang ada di sini. Jadi kalian nanti akan ikuti part 2 nya ke Pantai Geger. Ini namanya Pantai Geger karena sudah, sebenarnya pantai ini sudah lama, tapi viral karena tempatnya sangat bagus dan viralnya karena katanya ini danaunya. Kalian lihat ini. Jadi kadang wisatawan mandi di sini. Jadi seperti itulah. Nah, ini terkenal kemarin karena ya biasa fotografer kalau fotografer mengambil angle-angle-nya ya seperti ini. Jadi memang kelihatan bagus.
Nanti saya coba foto juga, ambil angle yang bagus. Nah, jadi orang tertarik datang ke sini karena fotografer mengambil angle yang bagus sehingga bisa mendapat hasil yang maksimal. Oh, berarti kita bisa turun dari sini. Stars are the jewels of the night, hidden behind a horizon. Memang bagus ya, begitulah. Oke, sobat, ikuti terus. Nanti saya akan ngevlog juga. Di part 2 saya akan pakai GoPro karena ini saya masih cek situasi di sini sebelum saya membawa teman-teman ke sini. Dan sampai jumpa, terus ikuti channel saya, Jim Traveler. Semoga kalian juga selalu sehat, dan jika kalian juga YouTuber, selalu semangat, dan semoga channel kalian selalu terus berkembang. Sampai jumpa, sampai ketemu di vlog terbaru saya.